Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua sihat-sihat belaka. Seperti biasa, hari ni kita nak buat sedikit review motosikal CBR150R. Tak lama sebenarnya nak buat video ni kan. Jadi kita akan review sedikit berkenaan dengan motosikal Honda ini. Yang ini adalah limited edition, hanya 800 unit sahaja yang masuk ke Malaysia. So, pada mereka yang ingin mendapatkan motosikal ni, kita datang ke Big Wings Tapak. Kita jumpa dengan Alex. Ni nampak Alex. Okey Alex. Kita tengok sikit, Alex nak cerita sikit tentang motor CBR 150 lah Alex . Okey Alex, cerita sikit, kita nak tanya sikit hargalah, harga motosikal ni berapa? Untuk yang ni Repsol Edition. Repsol Edition cash on the road tu RM16,000 lah. RM16,000 yang ni . Tapi yang ni cuma ada 800 unit lah seluruh Malaysia. So dia limited, lepas jual habis itu je lah yang ada. Tak, yang standard colour tu hitam dengan merah, yang tu RM13,800. Tengok ni lah, ni hitam ni . Betul. Hitam dengan merah . Tapi spek semua sama . Spek sama. Semua spek sama. Nampak ada brake pad kelipa je Nipsey ni . Yes. Dan fork terbalik. Yep. Okey. Fork terbalik tu by Showa. By Showa . Sama je, kita tengok sekejap sini. Ada ABS kan? Betul. So, color juga membezakan harga di antara keduanya . Hanya untuk Repsol Edition. Repsol Edition saja. Yeah, sebab ni limited edition, bukan special edition. Oh, limited edition bukan special edition . Limited edition. Sangat edisi terhad. Yes. Saya dimaklumkan horsepower tadi 16 horsepower tu . Ya, betul. Dia dalam 16 horsepower. Dia sama, pakai sama engine dengan RSX. Cuma beza je daripada kalau nak banding dengan RSX. Perbezaan utama dia tu handling lah. Sebab yang ni dia pakai suspension system yang jauh lebih baik. So dari segi kestabilan, dan sebab dia ada fairing juga, kestabilan bila bawa laju tu akan better lah banding dengan RSX. Okey, betul. Tapi dia masih, kalau kita lihat ni, dia tak pakai kilas, pakai kunci lagi . Pakai kunci lagi. Oh, dia pakai kilas . Meter. Kalau kilas agak berbeza lah. Analog lagi lah, meter LCD . Ya, dia pakai LCD warna terbalik. Kita tengok sini. Oh, sorry. Alamak, aku tak nampak. Alamak, okey. Ini dia kata fork Showa ni . Ya, betul ni. Fork Showa. Depan belakang pun Showa. Oh, Showa . Monoshock. Yeah. So, adjustable. Monoshock belakang, preload adjustable. Preload adjustable . Preload adjustable. Kita tengok sini . Nampak tu. Warna merah. Tu preload adjustable. Showa . Yes, betul. Showa. Sweet arm belakang. Apa? Sweet arm belakang dia ni. Swing arm biasa lah. Biasa standard . Dia punya main advantage kalau nak banding dengan motor besar lain kan. Sebab dia pakai engine RSX. So dari segi petrol pun dia jimat lah. Dia jimat sikit banding dengan engine motor besar. Yelah, ni 11 liter atau 12 liter kan? Yeah. Tangki dia kan? 12 liter kan? Wow. Berat tadi kita lihat 139. Dalam 139 lah. Itu berat basah. Berat basah kan? Agak-agak yang dikurangkan 140. Begitu. Berat. Ya, Amin boleh genapkan ke 140 lah. 140 kan? So, ringan lah. Dia kira ringan. Wow. Tengok seat. Untuk pilihan dan juga untuk rider. Ya. Okey tak? Keras ke lembut ni? Ini boleh kira sport bike punya seating pun tak akan lembut mana lah. Tapi biasanya beli motor jenis ni, dia bukan comfort atau keselesaan tu bukan faktor utama untuk beli motor jenis macam ni. Betul. Tengoklah riding dia macam mana kan. Versi riding dia macam mana. Wow, cantik. Oh, dia memang limited unit, bukan edition. Limited unit kan? Ya, limited edition lah tu. Limited edition. So yang boleh dikatakan salah satu faktor yang menarik untuk motor ni, dia punya design tu berdasarkan CBR 250RR.
Okey. So sebab dia punya design berdasarkan yang tu, so banyak orang tarik jugalah pada design dia. So dia nampak ganas, nampak gaya. Betul. Cuba kita tengok depan ni kan. Dia lebih kurang sama je dengan 2500 RR. Lebih kurang sama eh? Ya. Ini engine Dodge ya, single cylinder 4 stroke. Yes. Engine Dodge. Oh. Twin cam eh. Memang cantik lah. Oh, cuba tengok engine bawah dalam dia. Ada warranty daripada pihak Honda Bigwing. Mesti ada standard warranty kita tu 2 tahun 20,000 km lah. Mana-mana sampai dulu 2 tahun tu. Ataupun okey, ada limit, ada ada ni eh, ada warranty. Eh, ini lampu bawah dia eh? Ya, yeah, betul. So lampu-lampu ni semua LED. So dia putih, warna putih. Oh, atas ni daylight dia. Ha. Okey, atas ni daylight, tapi bawah ni lampu dia. Okey. Empat-empat lampu pun akan nyala. Cuma kalau high beam tu dia bawah lah, lampu high beam tu kat bawah sini. Iyalah, saya pun tak perasan. Ha. Ui, memang cantik lah. Ui, memang cantik. Itu yang boleh nampak garang tu. Ha, ya? Eh? Ui, tak perasan. Perasan. Oh, ni. Ini. So, even signal, lampu brake belakang, semua dah pakai LED dah. Hmm. Okey, maknanya kalau kita buka je, so daylight ni akan? Dia akan nyala lah. Nyala, eh? Yes. So, ni untuk lampu bawah, lampu tinggi. Okey, dan ini boleh kepak. Ya, betul. So, Alex, kepak tengok. Kalau saya kepak kan patah pula. Eh, tak akan. Ha. So, kalau kita agak rasa nak kepak, boleh masuk track apa, boleh kepak kan? Tertulak ke atas. Tak, memang best. Memang syok. Okay, exhaust. Tengok exhaust eh. Okay. Ini exhaust. Standard dia. Standard eh. Okey. Tapi ini tak ada quick shifter lah lah eh. Tak, tak ada. Ni basic model je. Yang quick shifter ada untuk 2500 RR. Ah, okey. Siapa yang nak quick shifter 2500 RR. Oh, so ini yang tu SP spec lah atau super sport spec. Okey. Tengok belakang ni pun. Oh, tajam. Memang tajam. Dia yang dekat sikit-sikit lah. Nampak sini. Oh, tu je. Lampu belakang dia. Ya, lampu. Dan caliper brake Nissin juga belakang kan? Yes. Depan belakang pun pakai Nissin. Nissin juga. Dan pakai disc. Ini yang kata Showa tadi. Yeah. Yang boleh adjust double. So dia punya adjustability tu rasanya ke atas. Oh, ke atas tu. Mana dia bukan. Mana dia dah. Tapi kena di bawah atau di atas eh? Ah, bawah sini, sorry. Sini. Okey. Di situ lah. Okey. Okey, okey. Baik. Memang kata engine RSX ni eh? RSX. Ah. So, dia punya frame. So, okey. Macam dia buat okey. Pakai coolant kan ni semua. Yes, alright. So Alec, apa lagi nak bagi tahu tentang mungkin mereka yang ingin memiliki motosikal ni, Alec? Biasanya untuk orang yang cari ni, kalau let's say nak start main superbike, tapi you risau kuasa superbike terlampau tinggi ke apa, boleh start dengan ni dulu. Ini salah satu motor yang baiklah untuk just introduction, sebagai satu introduction kepada alam atau dunia superbike. At least you dapat rasa dia punya feeling dulu macam mana nak bawa motor besar. Baik, baik, baik. Sebelum you progress kepada motor yang engine lebih berkuasa. Okay. Like kalau nak booking ataupun berapa ni nak booking untuk motor sekarang ni? Booking 500 je. Okey, 500 ni eh. Ada berapa unit lagi ni agak-agak boleh dapat? Eh, tak
banyak lah. Tak banyak eh? Satu tangan punya jari pun tak pun boleh kira habis. So, siapa nak booking awak? Tak banyak lagi kita ada. Tapi kalau standard tak ada, ada lagi stok lah sementara ni. Tu yang yang bukan limited edition, ada banyak stok lagi. So, kalau unit ini, cuma cepat jumpa Alex lah eh. Okey, semoga jumpa lagi. Semoga ada manfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.